Tingginya sekitar 3 meter. Nah, ini. Jadi kain ini ya, ini panjangnya itu 6 meter. Sebenarnya ada Bu RT, saya tak cukup sedih ya, gendong percaya ngono lho. Dan iki kali Bu RT. Ono tari aneh. Ono tari aneh tak ditarik. Terus bokonge sop mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kaper Vlog. Nah, ini kemarin ada yang komen di kuripan pabrik galon menggok ngalor, ada semar. Ada yang komen gitu, terus ini tak parah nih guys. Tak parah ini, ternyata benar di sini ada semar ini, besar sekali. Ini sudah jadi malahan ini. Lampu-lampunya juga sudah dipasang. Kita lihat dari dekat. Wis. Nah, ini guys. Belakangnya, oh ini malah kain asli ini. Oh, ini kain asli. Ini apa? Di gobo kain asli iki, guys. Wis, keren. Dan ini kita lihat dari belakang untuk bak tubuh. Oke, sekop bakor iki, guys. Ini dari bakor, tapi kalau yang ini pakai kain asli. Wah, besar sekali. Semar. Oh. Iki iso megol-megol. Bokongnya iso megol-megol ternyata, guys. Nah, ini untuk bokongnya ini ya. Ini bisa digoyang-goyangkan ini, guys. Oh. Ini. Wes, keren. Tambangnya. Oh, ada tambangnya, Mbak. Oh, berarti nak ngobang-ngobangnya nggo tambang, Mbak, ya. Siap-siap. Nih. Oh iya, jadi ono tarik aneh tak ditarik. Terus bokongnya sop megel-megel kan. Oh berarti sesuai lah pas jarak kata sih narik otor ya. Niki ajeng jembel ararakan Idul Adha nopo pripun nih mbak? Gih mangke rencana nih gih. Tapi sing jembel niki orang dewasa gih. Oh jadi remaja-remaja ini ya. Oh jadi ini yang bikin remaja-remaja kuripan putih nih. Kuripan Panjen. Oh kuripan Panjen. Wih keren gini kreatif guys. Jadi nak di ono tarik aneh nih kono ditarik mengko ditarik bokongnya megol-megol. Keren. Berarti niki napa khusus di demel pas bodoh besar. Oh, anu niki diara Idul Fitri wingi. Tapi niki mengke ajeng didamel. Idul Adha niku nggih. Oh, berarti ini bikinan hari Idul Fitri kemarin, guys. Dan ini karena masih bagus. Ini bagus sekali ini. Besar, bagus. Terus ini rencana mau diarak lagi nanti kalau hari raya Idul Adha. Yes, keren. Ini besar sekali. Tadi 800.000. Wah, ini untuk kainnya ini, guys. Ini belinya ini apa regone? Oh, 6 meter niki, Pak. 6 meter regone iki 800.000, ngaten. Wes. Emang oh, ini kainnya 6 meter. Iya, besar sekali soalnya ini. Apa batik. Nah, ini. Jadi kain ini ya, ini panjangnya itu 6 meter. Harganya 800.000. Wes. Termahal ini, guys. Nah, ini saya sebenarnya sudah bersama dengan ibu-ibu di gang sini. Ini tak sote do isin, guys. Bersama dengan ibu-ibu. Nah. Oh, Bu RT ini. Nah, ini sebenarnya ada Bu RT. Saya tak cukup sedih ya, gendong percaya ngono lho. Dan iki kali Bu RT. Ning Bu RT rada isin, yo kamerane tak gowo ning
arah-arah ini wae. Nah, berarti niki arah-arah niki damel takbir keliling Idul Fitri wingi niki piye? Nggih. Niki sing damel pemuda-pemuda napa cah cilik-cilik niki? Pemuda-pemuda. Oh, jadi ini kreasi dari pemuda warga desa Panjen, Kuripan, kecamatan RT 1 RW 4 kecamatan Karangawan, Kabupaten Demak. Wes. Nah, bocor ini kata sing damel bu ke? Kata ini. Biasa. Tapi nak Idul Adha pergi ya ten? Idul Adha biasanya ya jarang. Cuma kan kemarin rencananya yo nanti Idul Adha di arak kembali. Ya terus biasanya tahun-tahun wingi, tahun wingi enggak ada nggih. Sebelum corona, Pak, sebelum corona. Sebelum corona rame, Mas. Oh, sebelum corona Idul Adha nggih rame. Rame. Oh, jadi ini ya karena mungkin kemarin hari raya Idul Fitri sudah di hari raya Idul Fitri sudah diperbolehkan bikin ararahan lah. Iki Idul Adha terus tetap engko akeh sing do gawe ararahan. Iki gede wah jos tenan iki. Jadi kaene tok ki 800.000 ke, guys. Lah terus totale kabeh ki danane piro terus iki? Lebih ada 2,5 lebih. Oh. Dadi kaene tok sing gembuntul bokonge sing megol-megolmu. 800.000. Iya, Pak. Wes mantap. Kalau enggak salah sekitar bro, 3 meteran. Tingginya sekitar 3 meter, guys. Oke, jadi seperti ini ya, arah-arahan kreasi dari warga Panjen, Kuripan Panjen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Ini kemarin sudah dibikin memeriahkan takbir keliling Raya Idul Fitri tahun 2022 dan karena ini kondisinya masih bagus, nah ini nanti akan dibuat lagi untuk memeriahkan takbir keliling Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat. Sekian dari saya, Kapor Vlog, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.